Sajroning itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung Ngerong, puncak usum ngiji bakal karandapan tepi ka bulan Maret. Masyarakat di lelawak Kanurawan katarajang musibah alam kawas caah, tanah ngisar sarta tanah urub diperdi sangkan lewih waspada dumeh hujan katitih ngecerek. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung Ngerong, tisaprak bulan Februari tepi ka Maret, lelewek di Sabudeureun Bandung nincak puncer usum ngijih. Kukituna, hujan kalawan intensitas sedeng tepi ka gede anu dibarung ku angin anu ngagelebug sarta bentar masih bakal narajang, utamana wanci berang tepi ka paso sore. Ari wanci isuk-isuk hawa katitih bengras tepi ka dipapaisan ku awan. Tapi di namprona tumuhna awan konvektif katitih walatra meh di sakuliah Jawa Barat. Di sababara lelewek di Sabudeureun Bandung bakal katarajang hujan es, salah sahijina alatan isuk-isuk neregap konvektif atau pemanasan anu kaleuleuwihi. Hawa dina jam 7 tepi ka 10 isuk-isuk ilaharna naik 5 derajat Celcius, turta tumuhna awan kumulus atau kumulonimbus anu ngaleuwihan wates titik es tepi ka hujan anu ngajerek mucunghulkeun butiran es. Musim penghujan bahkan untuk Februari sampai dengan Maret ini masih dalam periode puncak musim hujan. Jadi untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat karena disertai dengan petir dan angin masih cukup berpotensi untuk terjadi, terutama pada siang menjelang sore dan menjelang malam hari. Kemudian untuk pagi dan dini harinya cenderung cerah berawan hingga berawan. Tetapi terjadi pertumbuhan awan konvektif signifikan dan hujannya biasanya terjadi ke siang menjelang sore dan malam hari. Demikian ini hampir merata di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Termasuk di Narongan mah hujan bakal mimiti arang narajang dina bulan April kalawan hahambalan. Masyarakat anu nganjerek di lelewek anu rawan musibah alam kawas caah, tanah ngiser sarta tanah uruk diperdih sangkan lewih waspada dumeh hujan katitih ngecerek. Budi Hartati, Bandung TV.